Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini hari Sabtu dan alhamdulillah Allah bagi kita nyawa untuk kita sentiasa ingat bahawa nyawa ini adalah pinjaman dan kita gunakan untuk kita beramal soleh dan juga kita bertaubat daripada segala yang dosa kita lakukan, alright. Dan hari ini dalam thoughts Abang Abu ni berlari satu benda, iaitu saya rasa adik-beradik kandung kita, adik-beradik yang kita dilahirkan bersama, alright. Bagaimana ukhuwah kita dengan mereka? Adakah kita mempunyai satu ukhuwah yang sangat rapat? Adakah kita sering berkunjung, sering bertanya khabar, kita berkasih sayang? Adakah itu ataupun kita memang tak ambil langsung perhatian mengenai adik-beradik kita? Alright. Ini satu benda yang perlu kita ambil tahulah. Sebab mereka tu juga adalah darah dan daging kita. Apa yang mengalir dalam darah ni, sama darah dengan diorang. Jadi kalau orang, you know, darah ni benda yang hidup. Jadi bila orang mendoakan seseorang tu, alright, contohnya kalau kita maki adik-beradik kita, maka itu adalah seperti kita maki berdiri kita sendiri. Jadi kalau kita mendoakan mereka, pastinya itu juga kepada kita. Jadi jagalah ukhuwah ni. Ukhuwah ni adalah satu yang luar biasa, kerana kita tak ada macam bekas adik atau bekas abang, tak ada. Adik adalah satu benda yang akan berkekalan, alright. InsyaAllah selepas kita mati, dibangkitkan balik di mahsyar nanti juga, like kita punya hubungan adik-beradik, walaupun kita bersendirian tapi kita masih mempunyai hubungan tu. Jadi hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat best sangat. Jadi jagalah hubungan ni, kerana orang yang menjaga hubungan adik-beradik, ukhuwah adik-beradik, berkasih sayang dengan mereka, mengambil tahu, menyelesaikan masalah mereka, maka mereka akan mendapat rahmat Allah SWT. Jadi pastikan kita sentiasa tanya khabar. Jadi kalau tak buat selama ni, at least doakan mereka. Sentiasa mereka berada dalam doa kita. Mudah-mudahan mereka inilah akan berjaya. Mudah-mudahan ukhuwah kita kan Allah jadikan satu ukhuwah yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Kerana indah sangat ukhuwah ni. Jangan terlepas peluang untuk bagi yang ada mempunyai adik-beradik. Kalau ada apa-apa, settlekan, pergi jumpa. Right, kita macam kat masa kita kecil dulu kan, kita bergaduh, lepas tu kita akan berbaik balik. Dan kalau ada orang kacau adik kita, kita akan jadi marah gitu. Itulah hubungan yang sangat indah, right? Jadi dengan menjaga ukhuwah ni, mudah-mudahan Allah akan memberkati kehidupan kita sendiri dan merahmati segala kehidupan kita, right? So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.